dari almarhum rumah duka sampai ke dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha bisa menjadi salat jenazah dan nanti sampai mengantarkan jenazah sampai ke kubur wala ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan meninggalkan beliau. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan tegas, Allahu Rabbi. Sosok Bapak itu bagaimana, Mas? Beliau itu sangat luwung ke staff-staffnya. Beliau itu tidak pernah memandang kami itu sebagai staffnya. Ada sisi kemanusiaan yang nggak bisa kami lupakan itu. Setiap beliau entah itu makan siang atau sarapan itu selalu mengajak kami dari staff maupun ajudan, driver sampai dengan asisten rumah tangga itu beliau selalu mengajak kami untuk makan bersama satu meja dengan beliau. Kalau cerita yang mungkin sangat mengenang bagi Mas, ada Mas sama Pak Nur Saleh? Beliau itu sosoknya anapun ya? Sangat santun, kemudian humoris, dan satu hal, dia itu nggak pernah marah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin nggak pas itu, dia nggak pernah marah. Beliau lebih senang menyampaikan itu, tidak menegur secara langsung, tapi beliau juga mengingatkan gitu, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak pas. Kalau pelajaran yang Mas dapat selama menjadi ajudan Pak Nur Saleh? Satu pelajaran yang saya terima itu ikhlas, Mas. Ikhlas dan sabar. Itu ajaran beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada-Nya lah kami kembali. Hari ini kita telah kehilangan seorang tokoh terbaik yang pernah hadir di tengah-tengah kita. Seorang tokoh yang telah menorehkan begitu banyak jasa bagi Kota Tegal yang kita cintai ini. Kedekatannya dengan masyarakat. Masyarakat bawah juga menjadi salah satu ciri almarhum. Sampai-sampai panggilan akrab almarhum selama menjabat sebagai wali kota pun identik dengan egalitarianisme, yakni Kang Nur Saleh. Selain banyak memberikan sumbangsih
pemikiran serta berhasil membangun hubungan baik dengan para tokoh politik di DPRD. Almarhum juga seorang manajer yang baik dalam mengelola manajemen pemerintahan sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita kenang semua jasa dan hal-hal indah dari almarhum, karena sebentar lagi kita akan mengantarkan almarhum menuju peristirahatan terakhir dan kita tak akan menjumpainya lagi di dunia ini. Semoga semangat dan sifat amanah almarhum mampu kita jadikan teladan bagi kita semua, dan semoga terus terjaga semboyan yang cukup disuka oleh beliau. Sekali lagi, sekali layar terkembang pantang surut, kita berpantang. Selamat jalan Bapak kami tercinta. Jangan lupa subscribe ya.